Shin Tae-yong ditanya kontraknya di Timnas Indonesia yang akan habis pada akhir tahun 2023 ini. Indonesia dicoret FIFA selaku tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei sampai 11 Juni. Itu diumumkan FIFA pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir. FIFA telah memutuskan, mengingat situasi saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen tidak berubah. Potensi sanksi untuk PSSI kemungkinan juga akan diputuskan di kemudian hari. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa meski keputusan ini diambil, FIFA tetap berkomitmen untuk tetap aktif mendampingi PSSI, dalam kerjasama dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo. Dalam proses transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus berada di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan dan akan memberi pendampingan ke PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, adalah nasib Shin Tae-yong. Sudah dikontrak sejak akhir 2019 dan dipersiapkan untuk salah satunya ajang Piala Dunia U20. Muncul pertanyaan apakah ST lanjut atau tidak di kursi pelatih. Tak ayal, penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia juga diperuntukkan buat Piala Dunia U20. Sudah sejak lama, pria asal Korea Selatan itu terus menggembleng para pemain Garuda Muda. Kontrak Shin Tae-yong sendiri akan habis pada akhir tahun 2023 ini. Pertanyaannya, apakah pria asal Korea Selatan itu tetap hormati kontraknya atau putus di tengah jalan? Belum bisa menjawab karena belum ada yang dibicarakan, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Sultan.